Hai ho guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react Dreamcatcher yang judulnya Scream. Teman-teman juga dari apa Dreamcatcher tuh insomnia. Insomnia tuh juga apa namanya nyaranin dengerin lagu yang Scream guys. Nah, gue jadi penasaran guys, ini lagunya seperti apa lagi? Soalnya kan ada yang lagunya ada pop, ada yang metal banget, yang dark banget, tapi ada yang bright banget. Oke, ini enggak tahu nih Scream seperti apa. Kayak kalau jadi judulnya sih kayaknya lagunya juga angker nih guys. Kita intro dulu guys ya. Mana sih tadi? Plok. Plok. Oke guys, ini gue udah buka Dreamcatcher yang judulnya Scream guys. Kita langsung denger aja guys, lagu seperti apa. Let's go, ceplok. Visualnya emang keren sih, video klipnya. Sorry guys, tadi one day suddenly the light. Aduh, gak kebaca lagi. Come people forgot. Aduh, tulisannya ketutupan guys, terlalu gelap di situ guys. Oke lanjut. Wow, langsung hitam gini, dark. Wow. Gitarnya canggih banget, jong jong. Oh, enak banget. Terus drumnya juga soundnya metalik guys. Jadi high frekuensinya tuh lumayan kental di atas gitu guys. Metalik banget ya drumnya. Oh, rada shuffle ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ya, shuffle dikit deh. Oh, nice. Anjir, vokalnya. Gila, di situ ada suara cowok sih. Dede, ambil oktav bawah, Yunis di bawah oktav bawah guys ya. Ya, antara suara cowok atau nggak di transpose 12 oktav ya, semitones guys. Oh, nggak ada yang suara asli deh guys, cuman dia ngambil bawah ya guys ya. Wow, do better. Ambil suara range laki guys. Harmoni gitar, cung cung cur cung cung cur cung cung, itu enak banget guys. Jadi yang kiri gitarnya tuh ngambil standar chord ya guys ya, root chordnya. Tapi yang sebelah kanan tuh harmoninya guys, itu nice banget. Nice. Oke. Okay. Itu gila, itu snare dicampur sama kayaknya kayak tom gitu guys ya. Iya. Oh, pitch, snare-nya. Oh, nice. Gokil ya. Ah, ini baru transpose. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. At least irama-irama shuffle ini, guys. Wow. Oke, okay, nice. Gila, dia juga ngasih backing vokalnya yang nuansanya tuh dark banget guys ya. Suasana itu minor, benar-benar minor guys. Scream, scream gitu ya. Tuh kan? Au. Oh, barengan lagi bagi gitarnya. Bam bam bam. Nice. Gila, tight banget. Transpose di mana-mana guys ya. Suara bawahnya. Gila, bassnya tuh sebenarnya kalian kayak nggak ngerasain middle frekuensi bass ya guys ya, tapi bottomnya tuh dia ngisi feel banget guys. Dia drum dikalahkan sama suara bass guys di sini. Boom boom boom, subnya itu loh. Wah, ini harmoni. Peng peng pada peng peng. Eh, bass tetap root chord sama gitar di sebelah kiri guys. Oh, nice banget. Vokalnya juga halus-halus banget lagi, sial. Ini bam 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 bam. Wih, gila, temanya sesuai judul guys. Ini banyak yang teriak-teriak nih guys. Ini masalahnya tadi nih, ada berteriak di sini guys. Nih. Wuh, langsung di reverb gitu lagi. Nice. Oh. Ini ngingetin gua sama Evanescence guys ya. Waduh, wow. Oke. Okay. Itu juga ada string guys ya, string yang staccato, cung cung tudu cung cung gitu ya, jadi tema. Oh, nice suaranya, nice. Tetesan air lagi, piuk. Moodnya bagus sih.
ada plaksin di situ. Gila ya, di sini juga guys ya, kelihatannya sepi kan guys ya. Padahal ini banyak frekuensi yang terlibat di sini guys. Nih di sini nih guys. Ini gue suka banget deh. Bass tetap ngisi tuh. Cuman tuh yang suasana 1/8, 1/16 itu diambil sama middle frekuensi sampai high frekuensi guys. Ditambah sama suaranya tuh sedikit apa metalik guys ya. Si floor-nya. Pak 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 gitu loh. Apa itu? Oh nice. Delay-nya. Pap 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 on. Oh. Asik guys, 1/16 gitu. Ta 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 ta. Oh, dinaikin oktave. Sen eh. Aja gila komposisinya ngeri. Drop dulu dar langsung. Nice. Angker sih Dreamcatcher nih guys. Ta 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 ta. Oh, arpeggio di situ ya. Plaxin. Oh, gitarnya sangar. To be continue. What? Ini berarti selanjutnya apa nih guys? Setelah Scream ada lagu lain berarti guys ya. Mungkin kalian bisa jelasin nanti di kolom komentar guys. Ini setelah Scream tuh apa lagi guys? Maksudnya gue gak ngerti juga guys. Karena gue newbie banget denger Dreamcatcher. Paling baru 2-3 lagu guys ya. Sama ini guys. Jadi kalian bisa bantu informasi lebih banyak mengenai Dreamcatcher tuh di bawah lagi guys. Kolom komentar. Lagu-lagu apa lagi sih guys? Ini maksudnya ini kenapa ada lagu yang bright, ada yang lagu dark. Jadi tipenya tuh antara siang dan malam gitu. Itu seru sih konsepnya guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you udah rekomendasiin lagu Scream and Dreamcatcher. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Bye-bye.